Saudara Presiden Jokowi menyebut pembagian beras bansos dilakukan karena saat ini harga beras di seluruh dunia sedang naik akibat El Nino. Kondisi ini diakui Presiden tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Jokowi menyatakan setidaknya ada 22 negara tidak mengekspor berasnya akibat dampak El Nino. Masih ibu-ibu dan bapak semuanya diberi bantuan beras 10 kilo, tahu karena harga berasnya, mau udah tahu semuanya. Kenapa harga beras naik? Karena ada perubahan musim, ada El Nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita, tapi negara lain juga mengalami hal yang sama, harga beras naik. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah mewaspadai kenaikan harga beras yang telah mencapai rata-rata Rp15.000 per kilogram. Menurutnya kenaikan harga beras saat ini belum memicu inflasi. Namun jika kenaikan harga beras terus terjadi, bisa membuat pemerintah waspada akan kenaikan harga pangan lainnya. Inflasi di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara maju maupun inflasi global. Dalam hal ini, inflasi yang relatif rendah masih terjaga hingga awal tahun. Meskipun kita juga waspada terhadap kenaikan harga beras bulanan yang mencapai 7,7% year to date. Hingga tanggal 21 Februari telah mencapai rata-rata harga di Rp15.175. Ini yang memberikan kontribusi terhadap inflasi volatile food di dalam headline inflasi kita. Ya, saudara, kami tampilkan kepada Anda harga beras premium per hari ini yang dicantumkan dalam data Badan Pangan Nasional untuk beras premium di lima wilayah Indonesia, di antaranya Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Ini harganya, saudara, jika Anda lihat jauh dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan. Tak hanya beras jenis premium, saudara, beras jenis medium juga harga di pasaran saat ini jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan. Ini kami tampilkan kepada Anda untuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan juga Sulawesi Selatan.